Tahun 1958, kolej ini ditubuhkan atas nama Sekolah Pertukangan Luar Bandar yang menempatkan pelajar-pelajar lepasan darjah 6 daripada Pulau Pinang dalam kursus pertukangan kayu dan logam. Kumpulan pertama ada seramai 50 orang pelajar, 5 orang guru dan seorang guru besar. Pada tahun 1960, ia ditukar kepada Sekolah Lanjutan Kampung. Pada 1968, sekolah ini ditukar kepada Sekolah Menengah Vocational Teluk Air Tawar Batos. Pada tahun 1997, sekolah ini ditukar pula kepada Sekolah Menengah Teknik Teluk Air Tawar. Pada tahun 2013, sekolah ini ditukar kepada Kolej Vocational Batos seiring dengan transformasi pendidikan vocational negara. Di kolej ini menyediakan tenaga pengajar yang berkemahiran tinggi, berpengalaman dan komited dengan kerja. Kolej Vocational Batos telah menawarkan 3 bidang utama iaitu bidang mekanikal, elektrikal dan juga perniagaan. Dalam bidang mekanikal terdapat 3 kursus utama iaitu automotif, pemesinan industri dan kimpalan. Daripada bidang elektrikal terdiri daripada kursus elektrik, elektronik dan juga kursus komunikasi. Kursus perniagaan terdapat 2 kursus utama iaitu pengurusan perniagaan dan juga perekaunan. Khusus automotif mendedahkan pelajar kepada sistem pembelajaran merombak rawat enjin dan juga membaik pulih sistem enjin. Saya ambil jurusan ini sebab saya minat dalam jurusan ini. Saya harap banyak tubuh automotif ni sebab ramai budak-budak yang minat tentang automotif ni. Saya pilih bukit sini sebab apa yang saya ingin pelajari semua ada kat sini lah. Kemudahan bukit ni, bengkel dia dalam keadaan yang bagus. Saya sarankan ini adalah tempat yang terbaik menimba ilmu di bahagian automotif kerana guru-guru di sini cukup berpengalaman, kelengkapan yang agak moden. Di sini kita cuba aplikasikan teknologi-teknologi yang terbaru yang ada di luar sana. Seterusnya, kursus yang terdapat di College Vocational ialah pemesinan industri. Kursus ini mendedahkan pelajar kepada kepenggunaan mesin-mesin yang digunapakai di industri. Saya masuk ke College Vocational ini sebab nak bermahiran. Di sini saya dapat belajar bermacam-macam mesin, mesin larik, mesin penyisa dan lain-lain lagi. Kursus yang ketiga iaitu kursus kimpalan. Pelajar didedahkan tentang kerja dan juga aktiviti menyambung kepingan logam menggunakan SMAU, G-TAU dan juga G-MAU. Di samping proses penyambungan, kaedah pemotongan juga diperkenalkan kepada pelajar-pelajar. Proses pemotongan yang didedahkan kepada pelajar iaitu kaedah pemotongan menggunakan oksiacetylene, menggunakan kaedah plasma dan juga kaedah mekanikal yang lain. Kami menyediakan mesin seperti mesin kimpalan arka, mesin MIG, TIG dan juga untuk pemotongan, pemotongan mekanikal, pemotongan gas dan juga pemotongan plasma. Selain daripada teori, kami juga menyediakan pembelajaran secara amali supaya daripada teori yang diajar itu dapat dipraktikkan dari segi amali lah. Dalam kursus elektrik, pelajar didedahkan tentang proses-proses pendawaian secara industri dan juga pendawaian domestik secara dalaman. Untuk kursus teknologi elektrik, kelebihannya ialah peralatan dia adalah mengikuti perkembangan teknologi lah. Dalam kolej vocational ini ada modul yang baru kita membuat pemasangan untuk wartan tinggi. Kita akan mempertingkatkan mesin-mesin yang ada di sini. Itu adalah keutamaan kami lah untuk melahirkan pelajar yang mahir. Dalam bidang elektronik, pelajar didedahkan tentang pembelajaran mengaplikasikan peranti elektronik yang melibatkan sistem televisyen dan juga peranti-peranti yang lain mengikut keperluan semasa. Bidang telekomunikasi mendedahkan pelajar kepada mengendalikan dan menyediakan alatan sidang video, memasang dan menyenggara alatan pemancar dan juga penerima internet.
Kami mempunyai tenaga pengajar yang cukup berkemahiran, kelengkapan pengajaran yang boleh dikatakan serba lengkap. Khusus pengurusan perniagaan adalah satu bidang yang melibatkan tentang pengorganisasian pejabat, mendedahkan pelajar kepada pengendalian aktiviti-aktiviti yang melibatkan kursus dan juga latihan, melibatkan aktiviti pemasaran, belanjawan dan perakaunan. Khusus perakaunan memperkenalkan kaedah mengendalikan buku tunai, penyata keuangan dan juga pengauditan. Pada buku seni batu ini banyak kemudahan dia. Kemudahan yang pertama tu wifi lah kan. Wifi tu dia terasa on, so kita nak buat kerja sekolah apa, assignment kan senang lah. Pertama-tama kami pengurusan perniagaan banyak pakai guna internet. Tanpa kemudahan wifi dekat sekolah ni, mungkin apa assignment akan tertangguh lah. Pembelajaran di kolej ini, kita lebih daripada berpusat kepada pelajar. Yang mana guru hanya membimbing, pelajar akan membuat kerja-kerja yang mendatangkan kemahiran dalam diri mereka. Kita akan membuat penilaian pada mereka, pertama sekali di segi teori sebanyak 30% dan amali 70%. Kebanyakan di pelajar kami terlibat dengan koperasi dan juga kios. Mereka mendapat pendedahan dari segi perniagaan dan juga penyimpanan buku-buku akaun. MOU dengan beberapa syarikat luar telah dilaksanakan bagi memudahkan pihak Kolej Vocational Batuas menghantar para pelajar mengadakan latihan di samping dapat meningkatkan kemahiran dan kepakaran para pelajar sendiri. Terdapat banyak kemudahan-kemudahan di Kolej Vocational Batuas. Bagi pelajar yang jauh, terdapat kemudahan asrama yang dilengkapi dengan dewan makan. Selain daripada itu, terdapat surau di mana di sini dijalankan kegiatan agama. Pelajar boleh menonton TV dan melayari internet. Kelas-kelas dilengkapi dengan kemudahan LCD dan speaker supaya proses PNP berjalan dengan lebih berkesan. Semua kemudahan-kemudahan yang ada di Kolej Vocational Batuas adalah untuk pelajar belajar dalam keadaan selesa, ceria dan tidak tertekan. Antara pencapaian Kolej Vocational Batuas ialah pernah menerima anugerah tawaran baru di bawah bidang keberhasilan utama negara NKRA Pendidikan kerana telah berjaya meningkatkan prestasi dalam peperiksaan SPM. Asrama Kolej Vocational Batuas pernah menjadi Johan Anugerah Seri Asrama Terbilang peringkat negeri dan menjadi Naib Johan Anugerah Asrama Terbilang Sempena Kejohanan Vocational dan Teknik Award peringkat kebangsaan. Kolej Vocational Batuas pernah menjadi Johan dalam pertandingan kemahiran peringkat kebangsaan Sekolah Menengah Teknik dan Vocational Anjuran JMTI dan KPM. Kolej Vocational Batuas juga pernah menjadi Johan peringkat negeri dalam Karnival Sains dan Teknologi Pulau Pinang dalam pertandingan kereta solar dan mewakili Pulau Pinang dalam Karnival Sains dan Teknologi peringkat kebangsaan yang telah berlangsung di Sepang, Selangor. Seterusnya, Kolej Vocational Batuas pernah menjadi Johan dalam pertandingan Reka Cipta peringkat negeri Pulau Pinang. Kelab Keusahawanan Sekolah telah berjaya memenangi produk kreatif dan syarikat terbaik dalam pertandingan Konvensyen Usahawan Muda peringkat negeri Pulau Pinang anjuran PDC selama 2 tahun berturut-turut. Sesungguhnya, Kolej Vocational Batuas berpotensi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan kolej yang lain. Your success is our business. 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 Your success is our business.